Oke guys, masih bersama saya di channel Sinetron Terdepan. Seperti biasa, saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 12 Mei 2021. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate lainnya dari channel ini. Di episode kali ini, kita akan disuguhkan dengan beberapa adegan yang akan membuat kita ikut merasakan suasananya. Yang mana, di episode kali ini sepertinya Dewa sedikit merasa marah kepada Mama Farah. Entah apa ya guys yang diperbuat oleh Mama Farah, sehingga membuat Dewa menjadi marah kepada dirinya. Dan ketika Dewa dan Nana berada di dalam kamar, Dewa mengatakan kepada Nana bahwa ia pasti akan melindungi Nana, dan ia juga bersiap untuk menentang siapapun yang akan menyakiti Nana, sekalipun itu adalah keluarganya sendiri, termasuk Mama Farah dan juga Livia. Kita juga yakin ya guys, bahwa Dewa pasti bisa melindungi Nana dari Mama Farah dan juga Alia, yang saat ini masih terus berusaha untuk menyakiti Nana. Saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan saya akan update terus informasi terupdate lainnya di sini. Terima kasih.